Sementara itu, pemirsa, sejumlah partai politik mulai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Independen Pemilihan Aceh. Diiringi alat musik tradisional Aceh, Partai Aceh mengantarkan berkas pendaftaran bacaleg ke kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Kamis sore 11 Mei 2023. Partai Aceh menjadi partai lokal pertama di Aceh yang telah mendaftarkan bacaleg mereka. Partai penguasa parlemen di DPRD Aceh ini mencantumkan ada 92 nama bacaleg. Kemudian Komisi Independen Pemilihan Aceh juga sudah menerima pendaftaran caleg dari 3 partai politik. Selain itu, KIP Aceh juga sudah menerima pendaftaran sejumlah calon anggota legislatif DPRD Aceh. Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan peluang bagi Aceh untuk memiliki partai lokal dan mencalonkan wakilnya tidak saja di legislatif, tapi juga sebagai kepala daerah di lingkup Provinsi Aceh. Untuk partai tidak, partai dia nanti ada masa verifikasi setelah yang 14, ada masa verifikasi, nanti ada masa perbaikan. Malah di partai masih bisa menukar nanti anggota dewan yang misalnya ditarik, jadi ganti dapil, namun tidak boleh diganti dua.